Dana 300 juta rupiah di KK ini mestinya dialokasikan untuk operasional subak, pembibitan dan biaya pengajian biodalang pura. Tapi dalam pelaksanaannya itu yang bisa dialokasikan sesuai dengan juknis hanya sebesar 116 juta sekian. Nah, sedangkan 183 juta sekian itu dipergunakan untuk kepentingannya pribadi. Itu hasil audit dari pemeriksaan keuangan kerugian negara. Sehingga negara mengalami kerugian sebesar 183 juta sekian.